bilang dong, kembali lagi di rumah seleb gitu. Hah? Kembali lagi di rumah seleb. Cepat. Lumanda ya. Bener gak kan? Gak salah. Kamu ngomong-ngomong, iya. Kamu asisten aku, kamu punya apa lagi buat kita di sini? Bawa dua orang yang berbakat. Oh, dua orang. Ini namanya siapa yang pakai baju putih, siapa namanya? Ina. Ina Situ Bondo. Ina. Ina jago banget. Ina ini suka tidur, Pak. Ina Bobo. Ina. Halo Ciko, narinya bagus. Rafathar jangan dibanting-banting sayang. Sini. Nah, coba kita lihat. Sendiri tiba-tiba atau apa sih? Iya, aku ngarang. Oh, kamu bisa ngarang sendiri? Iya. Ya udah, Ciko aja bisa ngarang. Sekarang coba kamu ngarang. Okay. Abis kamu, Luna, coba ngarangnya bagusan yang mana? Karena Nagita sama Luna Maya lagi tergila-gila sama Korea, kita akan setel lagu Korea. Ciko okay, bisa lagu Korea? Terus. Puasa-puasa gini lepas banget. Olahraga ya. Jangan jadikan alasan dong, puasa tetap harus semangat. Semangat! Coba Ina, kamu Ina punya tuh, ini enggak? Suka nyanyi Ina. Iya. Umurnya berapa sih sekarang? Oh, jangan 11. Coba dong, jago. La 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 la. Coba kota. Ya. Ina sekarang tes Ra. Yuk, coba, bisa enggak? Coba, pokoknya ajarin Ra. Ajarin, Ina mah pasti pinter nih. Oh. Coba gimana? Ano manobong. Ceritane wayang Jawi projongan lengko dirojo rahwono rojo arane gawe keke nyolong sinto anu mane cancu tumandang ngaleng kau estati au kopong gede, kopong gede, kopong gede. Bener loh, bisa nyanyi dangdut, bisa nembang gitu, nembang Jawa bisa. Nembang pohon juga bisa. Nembang. Coba kalau Zapin bisa gak Zapin? Tante Luna sama Tante Gigi bisa gak? Kayaknya pada gak bisa deh. Boleh! Ah, kalau goyang pantat gimana, A? Apa? Sekarang aku akan kasih challenge. Cias banana split. Wow. Aku... Ini adalah cobaan ya. Iya. Aku sama Nagita melawan Ina, Ciko, sama Poela. Luna Maya jadi juri. Oke, siap. Langsung kita pengen challenge kalian berdua untuk menghias atau membuat banana split. Yang paling lucu, yang paling berkreasi, dan paling gimana nanti akan menang. Dapat hadiah ya. Waktunya cuma 2 menit, oke? 3, 2, 1. Tar dulu. Pisangnya dulu. Udah nih. Kita akan bikin banana split. Ceritanya lagi nge-vlog gitu, bikin banana split. Ayo, aja di sini, di sebelah sama mama. Enggak, mama. Jangan dulu. Ini dua menit loh. Bagi dua dulu. Tenang, masih 2 menit. Masih waktunya 2 menit. Ya. Jangan warna coklat semua deh. Ini warna krem. Nih, kita berkreasi gini nih tuh banana split. Oh, ceritanya gitu. Taruh di sini. Tunggu, putih.
yang ininya. Susah ya, kayak gini. Oh, pakai itu enggak? Pinjam enggak? Boleh deh pakai itu, pinjam itunya. Ya, lagi dipakai lagi. Udah gini aja, jadi enggak apa-apa. Ayo, ceritanya cepet. Ayo, Pak, ini, Pak. Waktunya sudah. 1 menit. Sisa 1 menit lagi. Oke, sisa 30 detik lagi. Pokoknya Papa Raffi hanya bantu doa saja, kita bisa menang. Oke. Cepet. 4, 3, 2, 1. Selesai. Kita lihat buatan Kiko. Coba kita kasih komentar. Alasannya apa? Kenapa kamu bikin seperti ini? Ada ceritanya? Enggak, ini kan soalnya bentuknya piring tema, ini. Temanya apa ini? Susah kalau ininya gede, jadi aku bikin dipotong jadi 4. Tapi kalau ini kita lihat lebih berwarna ya. Berarti yang menang